langsung direkam banter. Akhirnya rekamannya rada apik titik. Ya ndak apik-apik nemen sih. Ya iso sangalano sing wis profesional sing di TV. Setidaknya aku belajar untuk menjadi seprofesional mungkin. Walaupun setiap hari di sini saya masih terus belajar. Semoga kesalahan dimaafkan karena orang belajar. Miring lur. Bolehkah saya melihat sejenak ke arah barat atau di tepian pantai Lawangan? Nabrak atau meledot ngebunuh watu sekar mawar bit sekar mawar mengarah ke nendok kemudi ini lor nendok kemudi ini ya pukul ya ono ding ngomong dewi ya guys ya dia patah mudinya patah semoga segera mendapatkan bantuan dari perahu yang melintas atau saudaranya yang melintas. Nah, di situ kalau ombaknya datang sangat berbahaya sekali. Kemudinya patah guys. Kayak kemudi ini tuh gelo. Ono teng enggak kemudi ini? Apa dhewe dijawab dhewe iki ceritane. Iya tuh gelo. Saya mengira kemudinya patah. Akan menjadi berbahaya jika perahunya melintang di tengah pelawangan karena di situ tempatnya perahu lewat. Kayak ugel kayak enggak. Cara aku mau tabrakan ambil putri barokah cara aku. Kita catat namanya Sekar Mawar kejadian pada 7.03 atau Google 7 pagi 16.06.2022 perahu sepit Sekar Mawar yang hampir saja nabrak batu atau mungkin menabrak batu. Kita lihat kemudinya tidak ada guys, kemudinya patah. Semoga ada dayung atau yang lain yang bisa dijadikan kemudi sementara sehingga perahu ini bisa pulang dengan selamat.
Nah, ditarik. Alhamdulillah. Sekoci, sekoci, sekoci. Tuh. Yo, ini untung apa ya, Pi? Sekoci ini tidak ada namanya. Maksud saya tidak bisa melihat namanya. Mungkin namanya ada di bagian belakang perahu. Tak mundur, mundur tambah culik. Pasti ini juga kayaknya ngarep tali ini. Ntar moga kuat sama jenis rek. Iya, ternyata mendapatkan bantuan dari perahu sekoci atau perahu yang lebih besar yang sering kita sebut sekoci kalau di Buger namanya sekocen ya. Orang Buger menyebutnya sekocen. Ada beberapa saya tidak bisa melihat nama sekocen ini sudah dikaitkan dengan sebuah tali dan talinya sudah diikatkan di bagian perahu sekar mawar, sebut sekar mawar di bagian depan. Mari kita lihat namanya di bagian belakang guys. Apakah dia memiliki nama? Kalau jeneng ini kayak ya. Mesti sing duwe baru jenengnya. Duwe. Oke, perahunya tidak sampai menabrak batu dan tidak sampai terkena ombak yang besar karena segera ditolong oleh, segera dibantu maksud saya. Juga bisa dikatakan ditolong, ditolong oleh perahu. Ini sekocen yang bernama Dono jenengi onok lur jenengi gitu Barokah. Oh, genderone iki jenengi ternyata namanya Barokah, mungkin kenal dengan speed tersebut. Kenal atau tidak kenal, yang jelas speed sekar mawar sudah diselamatkan oleh Koci Barokah. Selamat sepiti ku, tidak sampai nabrak-nabrak batu, masih tetap natap menunggu naik ombak, tidak sampai pas api. Terima kasih, masih tetap pas api ombak ini. Itu pas api apa nih? Kau salah paham, keliru awak ini di kebui uang. Pas api ombak ini, no, si gede masih tidak metu. Banyunya kayak pedih nemen banyu isan. Terima kasih sudah menonton channel Buger Visual.